Assalamualaikum teman-teman, langsung aja kita ke tutorialnya. Buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru. Masukin titik bitnya, pilih tambah. Klik tambahkan audio, pilih ekstrak. Masukin lagi titik bitnya, pilih impor suara saja. Kalau udah, klik audionya, pilih GBG potongan. Nah, di sini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir ya. Oke, kalian tinggal tambahkan irama, ikutin titik kuning yang ada di videonya. Kalau udah sampai akhir, kalian bisa play dulu soundnya. Di sini kalian dengerin beatnya udah sesuai atau belum. Kalau udah sesuai, langsung aja pilih checklist. Klik tanda plus yang di samping. Masukin dua foto, pilih tambah. Nah, video titik bitnya hapus, akhirannya hapus. Oke, untuk durasi foto yang pertama 13 detik. Foto yang kedua durasinya 3.6 detik. Langsung aja kita edit foto yang pertama ya. Kalian bisa ke titik bit yang pertama, perbesar dulu layarnya. Klik fotonya, perbesar dulu fotonya sedikit aja. Nah, di titik bit yang pertama kasih keyframe tetap. Titik bit kedua kasih keyframe, fotonya perbesar. Titik bit ketiga kasih keyframe, fotonya perbesar. Titik bit keempat kasih keyframe, fotonya perkecil. Akhirannya kasih keyframe tetap ya. Oke, kalau udah, sekarang kalian bisa ke titik bit yang pertama. Nah, di antara titik bit ke satu dan kedua, di tengahnya kasih grafik, keluar satu. Terus di antara titik bit kedua dan ketiga sampai akhir, di tengahnya kasih grafik keluar satu semua ya. Kalau udah pilih checklist, sekarang kita edit foto yang kedua, klik fotonya, perbesar dulu fotonya sedikit aja. Nah, di titik bit ke satu dan kedua kasih keyframe tetap, titik bit ketiga kasih keyframe fotonya perbesar. Titik bit kelima kasih keyframe tetap. Titik bit keenam kasih keyframe fotonya perkecil. Titik bit ketujuh kasih keyframe tetap. Titik bit ke-10 kasih keyframe fotonya perbesar. Akhirannya kasih keyframe. Terus fotonya perkecil ya. Kalau udah, kalian tinggal kasih keyframe tetap di titik bit yang belum ada keyframe-nya. Oke, sekarang aku jelasin cara edit checknya dulu. Kalian bisa ke titik bit yang keempat di foto pertama ya. Sebentar, aku perbesar dulu layarnya. Nah, di antara titik bit keempat dan kelima, di tengahnya kasih satu keyframe. Fotonya miringkan ke sebelah kanan 3 derajat. Kalau udah, kasih keyframe kanan kirinya. Keyframe yang di kiri, fotonya ke bawahin terus ke kananin. Keyframe yang di kanan, fotonya ke atasin terus ke kiriin. Sekarang klik foto kedua, di antara titik bit ke satu dan kedua, di tengahnya kasih satu keyframe. Fotonya miringkan ke sebelah kanan 3 derajat. Kalau udah, kasih keyframe kanan kirinya. Keyframe yang di kiri, fotonya ke bawahin terus ke kananin. Keyframe yang di kanan, fotonya ke atasin terus ke kiriin. Nah, sekarang di antara titik bit 10 dan 11, kalian bisa lakukan cara yang sama kayak tadi ya, teman-teman. Di sini aku percepat aja ya. Kalau udah selesai, sekarang aku jelasin cara edit jedak-jeduknya. Kalian bisa ke titik bit kedua di foto kedua ini.
Nah, di antara titik bit kedua dan ketiga, di sebelah kiri titik bit yang ketiga kasih keyframe. Fotonya kebawahin terus ke kananin. Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang kedua. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin sampai tengah-tengah sampai ada garis kayak gini. Terus kasih keyframe tetap di tengahnya. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin. Kasih keyframe sebelah kanannya. Keyframe di kirinya hapus, tambah lagi keyframe yang di kanan hapus. Nah, di antara titik bit ketiga dan keempat, di sebelah kiri titik bit yang keempat kasih keyframe. Fotonya kebawahin terus ke kananin. Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit ketiga. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin sampai tengah-tengah, kasih keyframe tetap di tengahnya. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin. Kasih keyframe sebelah kanannya. Keyframe di kirinya hapus. Tambah lagi keyframe yang di kanan hapus. Nah, sekarang di antara titik bit 4556 sampai akhir foto yang kedua ini, pokoknya yang di tengahnya masih kosong. Caranya sama kayak di antara titik bit kedua dan ketiga tadi ya. Oke, sekarang biar jedak jeduknya jadi smooth, kalian bisa ke titik bit yang keempat di foto yang pertama. Nah, keyframe yang ada di titik bit keempat ini kita anggap keyframe yang ke-1 ya, biar aku nggak susah jelasinnya. Oke, di keyframe yang kedua, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe kedua hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Di keyframe ketiga, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe ketiga hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Nah, di keyframe yang keempat, sampai keyframe yang di akhir foto kedua, caranya sama kayak keyframe kedua tadi ya. Kalau udah sampai akhir, langsung aja salin foto yang kedua. Klik foto yang disalin, pilih fitur ganti. Ganti fotonya pakai yang baru. Oke, sekarang kalian bisa ke titik bit yang kelima di foto yang kedua ya. Nah, yang ini. Kalian bisa pilih efek, terus pilih efek video, pilih pembukaan dan penutupan, pilih zoom berlian, pilih checklist. Durasinya sampai titik bit yang ke-6, pilih sesuaikan. Ukurannya 100, intensitas sama kecepatannya 80. Horizontalnya 75, pilih checklist. Salin efeknya, simpan di titik bit ke-5 dan ke-6 di foto yang ketiga. Oke, sekarang kalian bisa salin lagi efek yang ini. Durasinya sampai titik bit yang ke-7, pilih sesuaikan. Horizontalnya turunin jadi 35, pilih checklist. Salin efeknya, simpan di titik bit ke-6 dan ke-7 di foto yang ketiga. Sekarang kalian bisa ke titik bit ke-7. Pilih efek video, pilih lens, pilih cermin, pilih checklist. Durasinya sampai titik bit yang ke-8. Kalau udah, kalian bisa salin efeknya. Simpan di titik bit 9 dan 10. Salin lagi, simpan di foto ketiga, penempatannya sama. Kalau udah, sekarang kalian bisa ke awalan. Terus kembali dulu. Pilih overlay, pilih tambahkan overlay. Masukin liriknya, pilih tambah. Perbesar dulu. Pilih gabungan, pilih filter, pilih checklist. Yang terakhir, kalian bisa ke akhiran. Terus klik tanda plus. Masukin penutupnya, pilih tambah.
durasi penutupnya sampai akhir audionya. Oke, ini videonya udah jadi, kalian tinggal koreksi aja. Untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena di sini copyright. Segitu dulu tutorial dari aku, see you the next video.